belakang terminal Daya ini gede banget bro. Selain jadi terminal apa untuk bis yang bakal. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, klik like, dan kalau ada pertanyaan atau apapun tulis di komen di bawah. Terima kasih. Ngomong no action lo. Action. Oke. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, klik di tombol komentar. Oke. Ini tak share ke? Ini lagi di mana Mas Alang? Ini kita lagi di Terminal Daya, terminal di Makassar. Lagi jalan-jalan ya di Megamas. Ini ada. Tempat apa Mas Alang? Tempatnya apa Megamas? Megamas itu anu Mas. Itu bis Mas, bis. Ini Pak Andi, bismania senior. Dari Halim, kalau ada yang perlu nanya mengenai bis. Saya ahlinya ahli, Mas. Ahlinya menyalurkan siapa yang lebih bisa gitu. Bagus enggak? Diulang kalau enggak bagus. Ini roll terus kok ini. Oh. Kita lagi lihat-lihat, Mas. Ini lagi di screening karena nanti malam harus balik lagi ke Sorowako. Makassar Sorowako itu perjalanan bisa ditempuh 12 sampai 14 jam tergantung di perjalanannya nanti gimana. Terus wah ini nih lagi repair nih kayaknya nih. Lagi ada yang di repair. Itu ada Mas Arif dari One Trans Malang sama Mas Fauzan. Ada juga Pak Toto ini sponsor calon, kami calon, dari calon sopir bis. Sponsor kami dari Amaris. Jadi calon kita udah difasilitasi Amaris, diantar pakai mobil Amaris. Makasih Pak Toto. Calon sopir bis ini. Ini off-roader. Mas Umar. Ini di bagian belakang Terminal Daya. Section repairnya apa ya, semacam pul lah, pul dari Megamas. Halaman belakang Terminal Daya ini gede banget bro. Selain jadi terminal apa istirahat untuk bis yang bakal ada di trayek nanti malam, jadi buat singgah juga. Itu ada Primadonna, Fante, itu Blue Orchid yang saya sering naikin untuk ke Sorowako. Luas banget bro. Ini 1836 seri tertinggi milik Megamas. Untuk Borlindo dan kawan-kawan nggak ditaruh di sini, jadi di pool mereka di sana di Jalan Perintis. Megamas tujuan tim mampu legasi SR1.
lagi repair mesin si 1836. Kaca depan juga udah dicopot, itu pengerjaan pintu samping juga udah. Ini bakalnya nanti jadi Setra non HD. Kita lihat belakangnya ya. Bumper belakang juga udah dipasang, kowel belakang, pintu bagasi ambil dari Carwo nanti yang bakalnya dirubah jadi GP3. Tol belakang ini awalnya ada 3 kisi-kisi, tapi berhubung kepanjangan jadi dipotong, dikurangi 1 kisi-kisi. Lihat bagian depan. Itu Malinda lagi di primer. Awal depan juga udah terpasang. Persiapan untuk cat primer. Gencar.
sehari itu? Koran. Gorengan nih, papat. Gorengan lu. Hei, gorengan lu. Jadi ini Elf Kuantran lagi di repair, lagi perawatan rutin.